Halo semuanya, kembali lagi ke EPH Garage. Oke, hari ini gue akan unboxing sekaligus dobrak hasil hunting di Toys Kingdom ya guys. Jadi ini hasilnya, dapat 2 VW Beetle dari Welly ya, warna hijau tua dan merah, dan sekaligus dibandingin dengan VW Beetle vintage favorit gue nih. Oke, langsung aja kita buka. Seperti biasa, jangan lupa subscribe, tekan tombol like, dan kasih komen di bawah. Dan jangan lupa follow IG-nya IPS Garage guys, semuanya gratis ya. Oke, langsung aja. Apa ya, VW ini Volkswagen selalu beda sendiri guys. Kenapa? Dia selalu ada license dari Volkswagen-nya langsung ya, atau ini nih yang kelihatan ya. Enggak semua mobil yang dibuat diecast-nya itu ada logo license seperti ini ya, ke Volkswagen. Oke, langsung aja, ini juga ada yang merah ya. Oke, langsung aja. Bentar ya guys, gua ambil gunting dulu. A few moments later. Halo guys, kembali lagi. Oke, jadi ini kotaknya keren ya. Ini kotaknya bisa buat pajangan juga karena kelihatan mobilnya. Dan ini ada segel selotip ya. Jadi kita harus pakai cutter ya. Kita buka yang warna merah dulu deh, warna merah. Oke. Kita buka. Tapi ini bukanya agak susah guys karena ada di ininya ada karton lagi ya, jadi agak susah. Coba kita satu lagi deh. Sini. Agak harus tekan nih guys. Nah, oke. Oke, ini. Oke, wow. Keren sih guys, gile, bisa dibilang lumayan lah ini ya, detailnya mantap sih ini, detailnya cakep guys ya tuh. Gile, sampai platnya ada VW Beetle guys, tuh sama VW Beetle depannya juga ya. Ini nggak tahu ini ukuran 1:1 10 kali ya. Coba kita bandingin sama si ini. Kalau yang ini kan 1:64 ya, yang ini. Nih. Perbedaannya guys. Sama, berarti ini 1:64 guys. Tuh, sama ya. Bentuknya ukurannya sama. Cuman ini kayak lebih ringan ya, guys, dan desainnya oke. Ya, ini kayaknya dia desain type 1 punya ya. Jadi ini depannya masih tinggi nih. Bagian depan. Ya, jadi kayak keangkat gitu. Keren, tapi so far detailnya cakep, guys. Ya. Untuk koleksi Volkswagen ini wajib nih buat beli ini juga. Oke, sekarang kita yang kedua. Yang hijau tuanya. Ini mungkin yang bisa bahkan gue suka yang hijau tua nih, lebih bagus. Susah bro. Ya, satu lagi. Oh susah ya. Susah emang. Oke, ini hijau tuanya. Wah, hijau tuanya lebih cakep ya guys, lebih bener-bener klasik. Detailnya sama kayak merah, cuma warnanya ini kayak lebih cakep aja gitu buat mobil klasik. Apa ya,
Desain ini mirip kayak ini ya, Tomica punya ya. Dia long ininya lebih panjang guys. Ya, jarak antar ban depan belakang ini panjang, jadi kelihatannya kayak mobilnya panjang nih, Volkswagen nih, Beetle. Ya. Terus ininya agak kangkat juga, tapi detailnya cakep sih guys. Ada logo Volkswagen juga, sama kayak di ini. Sama kayak di sini ya. Oke guys, thank you udah pilih dan nonton video ini. Jangan lupa subscribe, tekan tombol like, kasih komen di bawah, dan jangan lupa follow IG-nya Pitch Garage guys. Semuanya gratis dan bahkan ada giveaway menarik, dan mungkin salah satu hadiah giveaway ini ya, VW Beetle merah ini akan gue giveaway dengan tanda tangan gue di atas. Oke, guys, thank you.